غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه سوري وعلى آله وصحبه وتابعهم في سبيل النور أما بعد. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. وقال سيدنا سفيان بن عيينة عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia, di malam yang barakah ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, diberikan hidayah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, dikuatkannya iman dan anggota badan kita sehingga dengan nikmat yang kita sebutkan tadi kita bisa berhadir berkumpul di musalla yang kita cintai ini. Sama-sama kita tadi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ialah kita sembahyang maghrib disertai lagi dengan berjamaah. Kemudian biasanya kita isi di setiap malam Selasa di langgar kita ini dengan pengajian kitab Kifayatul Adqiyah wa Minhajul Asfiyah. Karena kita berada di dalam bulan Zulhijjah, bulan di mana salah seorang aulia Allah Subhanahu wa taala diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang masyhur dan sering kita dengar manakibnya, ialah manakib Tuan Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani radhiyallahu an. Maka pada malam hari ini kita ambil kesempatan juga menghauli daripada haul seorang aulia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita ini tidak kalah dengan duduk di pengajian, yaitu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dikumpul dengan orang-orang yang kita sayangi, para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berataan nantinya diberi husnul khatimah, mati beriman, berkumpul dengan orang-orang saleh, wabil khusus dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan para aulia-aulia Allah taala, wabil khusus dengan Tuan Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani radhiyallahu an. Karena ujar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Dikumpulkan seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Jadi di antara tanda cinta kita kepada aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kita adakan haul beliau, kita membaca yasin, kita baca syair pujian kepada beliau, dan nanti kita akhiri dengan tahlil, kita niatkan pahalanya kepada Tuan Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani radhiyallahu an. Mudah-mudahan dengan berkat kita mengirim doa kepada beliau, tabulik doanya kepada kita barataan, sehingga anak-anak kita jadi anak yang saleh salihah dan kita dapat barakahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'du, kemudian daripada itu, maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman Al-Madani radhiyallahu an. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manakib aulia Allah taala itu, diturunkan oleh Allah Ta'ala beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Nah, jadi tanda Allah Ta'ala itu ridha, Allah Ta'ala itu senang dibacakannya kisah-kisah wali, yaitu yang membaca dan yang hadir
dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendengar kisah wali ini kita akan mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena wali-wali, para ulama-ulama yang menyebarkan agama Islam ini itu orang-orang yang sudah dirahmati oleh Allah mulai hidupnya sampai matinya. Itu para wali-wali itulah diantaranya yang di Jawa misalnya Wali Songo, ya Allah. Itu sampai wayah ini kubur mereka tuh kada ada yang sepi, sunyi itu kada ada. Sebenhari orang datang mengirimi, membaca yasin, membaca salawat, membaca tahlil, macam-macam. Itu tandanya Allah merahmati mereka. Kenapa ya? Karena mereka ini waktu hidup di dalam dunia dahulu berjasa lawan Allah Subhanahu wa taala. Jakanya kada mereka-mereka itu kita ini agama apa dahulu yang lah. Sebelum Islam datang nih kita nih di zaman kerajaan Majapahit bahari ya Allah ada Hindu, ada Buddha, macam-macam. Nah, lalu apakah Allah taala badiam biarkan hajinya menyerah agama Islam baru saja dibari kada usah digaji? Kada. Kita haja mun kita mun berterima kasih kita beri duit orang tadi itu. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Buktinya napa ya? Sampai wayah ini buahnya tuh nyaman banar di kubur tuh ya Allah. Nyaman banar surga saban hari dikirimi orang. Seapa haji kita sembahyangan, seapa haji kita bertahlil, membaca zikir, menigi hari, menuju hari, 40 hari, itu semuanya sampai kepada kubur mereka tadi. Walaupun mereka di dalam kubur terus kadang-kadang dibaca lagi sudah, tapi nih anu ATM sampai terus, kiriman sampai terus. Nah, karena dahulunya kan ada ulama yang menyebutkan memang ya tadi ujar orang Wuhan wow itulah ya Allah, kada ada orang bertahlilan, ya, Nabi kada bertahlil, Nabi kada ada menigi hari, Nabi kada ada 40 hari. Nah, dahulu kan kita sebelum Islam datang nih ya kan, orang-orang Hindu itu nyoba acaraan juga. Nah, supaya orang kita Indonesia jangan tersinggung, kada boleh, kada boleh acaraan, kada boleh. Oh, kada kayak itu. Jadi mereka-mereka itu dirasuki, cuma bacaannya lain. Bacaannya yasin, bacaannya tahlil, bacaannya zikir. Nah, sehingga kita nih bila ada orang nang meninggal hari ya kan, walau dahulu mungkin ada juga orang acara orang kayak tapi kada kayak kita. Kita bacaannya Quran, kita bacaannya yasin. Nah, sehingga apa istilahnya nilah mendunia se-Indonesiaan orang membaca nang kayak itu, maka mereka-mereka nang bekubur tadi itu mendapatkan hasilnya aja lagi sudah. Baca yasin, baca tahlil, macam-macam. Nah, itu artinya mereka ini dirahmati oleh Allah hidup dan matinya. Nah, kita nang mendengarkan mengisahkan para wali-wali ini pun juga diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan serta mengetikatkan dengan yakin hatinya bahwa orang-orang itu benar-benar waliullah. Nah, syaratnya jazirin kita ini yakin bahwa nang kita baca ini bujur-bujur wali. Nah, kita yakin benar sesaman itu waliullah. Murid sidin ya Allah, seikung aja itu kita di Kalimantan sini misalnya Syekh Arsad Al-Banjari ya Allah. Sidin itu seikung itulah Syekh Arsad Al-Banjari nih. Tapi sidin seikung ini kawa menjadikan pulang banyak wali-wali anak-anak sidin, cucu-cucu sidin barataan. Itu berkah siapa ya? Berkat gurunya harap. Bahari orang dahulu itulah bila sidin nih wali, kawa maulah murid jadi wali pulang. Kuitan wali, kawa anak jadi wali pulang. Itu kehebatan orang dahulu tuh. Mun kita wah ini kita wali, anak bisa jadi wala sudah. Gurunya wali ya Allah, anaknya bisa, muridnya kada tentu jadi wali sudah. Kalau orang-orang dahulu itu kawa maulah wali pulang. Sesaman wali kutub, kawa maulah wali kutub pulang. Muridnya kawa pulang maulah wali pulang. Kan itu nang di antara kehebatan aulia-aulia Allah taala bahari itu. Ini banyak pangrintangannya jualah nak mulah wali nih. Nak sekolah lah, indah bahaya pian kan sekolah juga aja. Bila kuitan menyuruh, mesti anaknya bersuara, pian bang bahnya. Nah, jadi ngalih banar kita napa ngerehan nak menjadikan nang kaya kita tuh ngalih banar sudah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan menakib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya serta membaca Quran sudah tadi
dan tahlil kayaknya insya Allah kita baca, dan bersedekah mana kuasanya. Insya Allah habis isya pindahnya ada apa makanannya ya Allah, biar kada menakipan kan kita ada juga makanannya sudah, mudahan murah rezeki nang menyiapkan makanan. Tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Nah minimal banyak tuh bertiga. Mun kita nah ini banyak benar nih sudah ya Allah, lebih 40-an ini. Maka tatkala aku mendengar yang demikian itu jasidin, yakni riwayat yang tersebut itu hadis nang tadi, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas pahamku yang bebal ini. Sidin tawadhu. Bukan bebal nang ada oh pada pintar soalnya sidin lah aja. Sidin mengaku bebal padahal kada buktinya wali juga si Siddiq Al-Madani ini. Serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku yaitu Sayyidina Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani radhiyallahu an. Beliau adalah ahli syariat wa tariqat wal hakikat, yaitu kutub di dalam negeri Madinatir Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tiada minta izin kepadanya, ini di waktu beliau masih hidup bahari itulah, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Karena Syekh Muhammad Saman ini jadi penjaga kubur Nabi. Nah, kalau kita misalnya ada di kubur Syekh Asal Banjari atau di Wali Katum kah, di mana kami misalnya tuh masih ada penjaganya tuh. Nah, jadi kalau kita adab berziarah itu berizin dahulu. Assalamualaikum. Kami anak ke dalam. Ayo silakan ke dalam. Nah, ini masuklah kita sudah. Kita masuk ke rumah orang ya Allah, orangnya ada di Muhalawang misalnya, langsung aja masuklah. Nah, ini jurang, padahal aku ampunnya tahu lah. Ya. Nah, jadi di waktu Tuan Syekh Saman Al-Madani radhiyallahu an masih hidup, Uja Al-Mangguru Sahumul Bahari, semua orang yang ziarah ke makam Rasulullah, itu Syekh Saman langsung nama memimpin. Baca Yasin, kemudian baca Tahlil, macam-macam. Kemudian, dan adalah tabiatnya Tuan Sayyidina Syekh Saman Al-Madani itu kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilmi dan kepada orang yang alim-alim dan orang yang saleh-saleh dan kepada segala orang-orang nang ziarah, orang-orang fakir miskin. Lagi pula ia suka berkhidmat kepada orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang yang awam dan khawas. Kita namun kita nih anak menuruti Syekh Saman Al-Madani ini sifatin, maka kita sayang kepada orang yang menuntut ilmu. Ketujuh lan orang nang pengajian, ketujuh lan orang nang sekolahan macam-macam. Amun ada rezeki ya Allah nading anu ambil anu na duit nah 20.000 nah gesan nu karena apa kah? Kam sekolah di mana? Ulun sekolah di Darussalam, ulun sekolah di Alpala, ulun sekolah di Pemangki. Nah, dari nah itu di antara tanda sayang tuh ya Allah. Dan kepada orang yang alim-alim disayangi sesaman, ujar Guru Muas, tanda sayang kepada orang alim tuh belajar di sini. Tanda sayang lawan orang alim tuh belajar lawan sidin. Ulun sayang banget pian anu lawan pian guru aja. Bila sini pengajian boleh. Kok tujuh benar pian tu satai bah. Nyaman benar rami benar pian bacaan. Tapi bila sini pengajian, bung ya boleh. Itu pada sayang ngarannya. Ini ngaran sayang orang alim tu mengarumbungi sidin di mana sin belajaran umpat, di mana sin bacaan umpat. Nah itu ya kah? Dan orang yang saleh-saleh dan segala orang-orang fakir dan miskin semuanya ini disayangi oleh Tuan Syekh Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga had mursyidnya. Arti had mursyid itu sudah batasan mursyid, sudah mursyid itu artinya kaum membimbing orang. Kadanya wali biasa sudah wali kutub, kaum mau ulah murid jadi wali pulang. Itu mursyid ngarannya. Bahkan ada ulama yang menyebutkan mursyid itu bahasa kitanya itu kita kaum membimbing, misalnya ki anak ada orang mengantar sekolah wadah kita. Guru anu nih didikak anak-anak ulun supaya nang berilmu juga. Nah, si guru ini nya kau menangguhi inya ni mun mengaji lawan aku biar kada usah kalain gan alim ai sudah. Nah, misalnya nang kaya bahari itu siapa di Metapura, guru-guru Metapura itu banyak nang hendak mengaji ke Makkah, jadi jar guru anang sarani kada usah wan aku aja.
alim juga ya. Ini tahu kealimannya di tangan si Din. Itu jadi guru Sukri, boleh kita melarang murid hendak belajar ke lain, boleh kita melarang murid kemudian ngaji ke sana, kemudian ke sana. Cuma alimnya itu di tangan kita aja si Din. Tapi kalau kita kada tahu alimnya di mana, kada boleh mana ngati orang sekolah. Misalnya, lu hendak ke ano, jangan, anakku aja. Sekalinya 10 tahun mengaji buntat sekalinya. Ada alim-alim juga, nah itu jadi kada boleh melarang orang. Kecuali kita tuh tahu ika mun mengaji ke Makkah, ke Mesir, kada jadi juga nih wanaku. Dan dasa bujur pas mengaji jadi juga. Kayak guru syukur itu kan kada kemana-mana sih mengaji tuh. Dia ada guruan sarannya aja mengaji. Tapi alimnya luar biasa. Nah itu mursid ngarannya sudah. Kalau kita nih mau mursitan aja ya Allah. Mursid nang bujur itu inya kawa. Nih ma'anwakan murid nih biarnya kadaka lain alim di tangan inya sudah. Bari di pamangki itu Kiai Haji Mahfudz Amin. Nah Kiai Haji Mahfudz Amin jadi berusaha mengaji kemana-mana lagi. Nah sini aja sudah iya 4 tahun kan cukup sekolah sini 4 tahun jadi guru dari situ sudah dahulu. Nah ini 4 tahun sama aja juga. Mendahulu orang bilang 4 tahun mengaji itu kalau saya mengaji ke lain lagi aja sih cukup di sini aja sudah 4 tahun aja alim tuh. Nah jadi apa ngarannya itu mursyid ngarannya. Jadi sesaman radhiyallahu anhu ini diantara tabiat sidin akhlak sidin ketika masa kecilnya hingga hat mursyidnya sampai beliau ini kawa membimbing murid sampai alim sudah. Kenapa ya lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya. Nah, jadi lawan kuitan tuh biar jadi wali tetap di bawah kuitan tetap kedua ini lawan mama abah tuh. Ada di dalam kitab Ta'lim Muta'lim itulah murid ribuan sudah. Murid ribuan. Nah, jadi pas sudah tun pengajian rahat asikannya pengajian. Sadaqallahul azim wallahu alam. Terus keluar situ. Jurang. Kenapa gurunya? Betul kada harus bebulik sirin pulang mengajar pulang. Ba mengajar kena membaca-baca. Wallahu alam, keluar pulang. Jadi jurang kenapa guru? Mamaku mahiyau jisidin. Mamaku mahiyau aku tadi ya, sudah beres tugas, aku takan kayu aja misalnya. Bahadangan ma'ajan disuruh kuitan, aku takan kayu. Keluar sih, Din. Mbak Tuntung mangkut kayu, bebulik pulang, sanya aja mama. Nah, buahkan payunya pulang ke dapur. Keluar pulang. Jadi murid nang ribuan tadi tuh, Masya Allah. Maapa sih, keluar. Tuntung akan bebacaan dahulu. Ih, jadi sih, Din. Mamaku mahiyau. Nah, itu orang nang wali itu nang kayak itu. Ada kita nih, mun sudah sekolah. S4, ya Allah, S3 lewat sudah. S-lilin sudah. Kuitan pindah nang kuitan ya kayak itu pangaran kuitan kan sekolah ya Allah. Nah mama ini kada belajar orang sekolah main aja no. Abahnya di mamainya abah kada sekolah apa abah ini kan SR aja anak S-lilin sudah nah, segala-galanya itu kada kawa itu. Nah jadi kada kawa jadi wali kenapa ya karena wali nang asli itu ya kuitan. Dua orang tua kita itu dalam riwayat disebutkan lebih hebat daripada 70 wali. Nah, jadi makanya kuitan ini kan aku dilawan-lawan itu aja sudah. Mun ada besi kuitan itulah bakti iha bujur-bujur yang utang pulu. Amun sudah sini kada ada lagi apa kabar lagi sudah. Nah cuma jadi kuitan ini kadang-kadang ya maklumnya para juan kadang-kadang. Anak pila-pila nang pila kada datang sampai sindur haka. Nama hilangnya aku aja sih Din, hilangnya. Ya kan? Nah itu ujian ngarannya, ujian anak nih. Sebab kuitan kita ini tuhuk sudah menggeduh kita nih. Nah jadi sesaman Al-Madani ini sih Din, mulai sih Din kakanakan sampai sih Din jadi wali. Sih Din bakti banar lawan orang tua sih Din. Itu luar biasa nih lah tabiat wali ini. Jadi amun orang tuh jadi wali tapi wanilan kuitan nyata lain wali sudah. Nyata sudah itu sudah. Nah, kemudian dan lagi di antara tabiat sidin juga yaitu membanyakkan puasa sunat dan membanyakkan riyadhah dan menjauhi daripada lazat dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah halnya di masa kecilnya. Hanya orang sudah ditakdirkan Tuhan jadi orang aulia Allah nilah lagi halus sudah rancak puasa sunat sudah biasa sudah
napa ya menjauhi kelezatan dunia nih, dihendaknya nyaman-nyaman walaupun halal. Kita nih yang penting halal, mun halal aja hantu pajajar. Kalau wali-wali itu munnya halal, mun banyak pina rasa lezat sudah ampe. Kada tuh pangkada manurusakan. Habisakan. Sudah, cukup sudah ya. Nafsu handak kaya lah, cuma napa ya ilmu, ujar ilmu cukup sudah. Nah, itu sidin sebelum balik sudah nangka itu sudah. Dan pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yakni tempat makan makanan, karena hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makanannya, dilihat oleh orang tuanya tempat yang ia makan seolah-olah tiada dimakannya. Artinya ya tadi imma kada habis memakan tadi itu, nah kada hendak mak cukup sudah. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya yang membaca Al-Qur'an di waktu kecil. Nah, gurunya ini kan wali juga sudah, nang memang guru mengajinya nih. Lalu dikhabarkan oleh orang tuanya padahal hal ihwal anaknya tersebut itu. Lalu dijawab oleh gurunya, "Janganlah engkau takut akan anakmu itu, tiada syak dan ragu lagi bahwa dia adalah waliullah." Nah, kan siapa nang tahu wali itu berarti wali juga tuh. Guru mengaji wali, sudah guru tika, guru nang melajar Al-Qur'an, gurunya sesama negeri halus nih. Jisin jangan takutan cilai, ayo jabu ay. Nah, itu wali anak pian tuh, itu kada ragu lagi, itu tanda wali sudah. Nah berarti, amun tahu wali itu, gurunya bang, wali juga ngarannya. La ya'riful wali, illal wali, tidak mengenal wali itu kecuali wali. Nah, kita mau menyebut orang wali berarti kita tuh wali. Bah, pian ni wali sakoja, ikam nang wali ente. Karena kada bakalan tahu di wali amunnya kada wali. Ya kan munnya tahu nyebut wali berarti situ wali tadahulu pada seorang ente. Jadi kenapa ya? Karena bila nang kita nang tahu di wali itu berarti kita wali itu, karena wali ini kada yang tahunya kecuali Allah Taala dan inya wali hanya tahu. Kayak Gus Kumpul Bahari itu lagi sinja. Atau najiarahe dia nonton najisinnya. Ada situ wali aja. Di sini wali itu. Di kita coba ini sambat nangka itu. Iyalah jurang itu lah takut ni orang dah lo. Bujur aja. Tapi kalau orang nang wali menyambat, lihat tidak sah bujur wali juga. Nah, karena nang menyambat ni wali. Ya. Nah jadi gurunya tuan sesama ni sin lagi halus sudah tahu tanda-tanda. Tenang aja cilai. Tenang aja buai anak piani. Wali itu jadi kan ada ragu-ragu lagi sudah. Kemudian pulang dan sahdan hal ehwalnya Tuhan Sayyidina Sesaman Al-Madani selalu di dalam zikrullah siang dan malam, zikir kepada Allah, bacaan tahrus muntung ni la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, itu bang sudah gawian orang nih. Dan ia suka uzlah, yakni menjauhi daripada bercampur dengan manusia. Nah, jadi ya guru, manusia nang kada ada manfaat. Nah, jangan juga misalnya imbah mendengar menakib wali nang kaya ini menjauhi daripada bercampur dengan manusia, akhirnya kada bakawan lagi sudah. Tulak saruan kada kawan lagi. Orang gotong royong kada turun. Orang nyembeli sapi kada suah datang. Kemudian pulang, napa kada bisa tuh bang, napa sesaman tuh kayak itu yang tahu lah ya. Oh sesaman ini beliau kada pun bercampur dengan manusia nang kada ada manfaat. Amun ada manfaat, kayak sembahyang berjamaah tuh ada manfaat, menuntut ilmu kada kawa sorangan, sembahyang kada kawa sorangan, sembahyang Jumat. Yalah mengabulkan hajat orang, tetap aja datang nang kayak itu tuh. Jadi kada bercampur manusia nang kada berfaedah. Mulai imba isa sampai jam 3 subuh habis 3 bungkus rokok, ya Allah gurunum kada dilalu lalu manfaatnya. Kalau ibu bulik membawa baras 2 karung kada jual, napa ujungnya malam tadi itu didaya, napa kisahnya, intinya napa nih, intinya tahi mata nah ganal sudah aja kada dapat apa-apa. Nah itu itulah, jangan ke itu lagi, itulah ngarannya menjauhi daripada bercampur manusia. Tapi kalau bercampur manusia nang bermanfaat, hadir di majelis ilmu, sembahyang berjamaah, ya kan? Nah, itu manfaat ngarannya. Dan masuk khalwat, Siden.
dan melazimkan ziarah kabake. Dan sesaman ni bahari lah ziarah juga, wali seman lah ziarah juga ke mana yo kabake, tempat segala istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatir Rasul serta hampir dengan masjidnya pada tiap-tiap hari. Nah, sebenarnya hari ziarah. Lalu ia napa digawe sidin ziarahnya? Lalu ia berzikir, membaca Quran di tempat itu. Wah, ini biar cobaannya ziarah, baca Quran, baca Yasin dibake ya Allah. Haji, haji, haram, haram. Ayo haram. Ya, pengirakannya ya dikuasai buhan waw tadi sudah. Wah, ini di Makkah itu sudah. Dahulunya di zaman ujian guru tahun 80 ke bawah, 80 tahun 70 tahun 60 itu semuanya bakubah dibake itu. Kubah-kubah nang Sayyidina Umar, no, sahabat Nabi itu ada juga. Nah, kayak kita di sini juga. Nah, cuma imbah nang dikuasai buhan waw tadi itu dihancurnya barataan. Tawa waw tahe waw tola. Waw gitu nah Wahabi ya nang haram. Oleh Maulid nah, haram, udah boleh. Dari zaman Nabi, ya, ada dah tuh bang, dalilnya sudah. Kubur Nabi tuh, biar jakanya kau dihancur, dihancurnya. Berapa kali dalam buku tuh, di kisahan tuh, 2, 3, 4 kali ada. Ada yang masuk dalam lubang rumah sini, misalnya kubur di sini lah. Terus menabuk sampai ke sana, ada sudah. Parak sampai sudah. Ada yang hendak cuma meninggal tarus orangnya. Mati tarus, ada yang timbak patir, ada yang ini. Macam-macam kejadian. Jakanya kau habis sudah, selesai itu sudah. Nah, ya kan? Dahulunya bubuhan ulama-ulama kita di situ nang lulusan-lulusan kayak Syekh Hasyim Asy'ari, nang Kiai Khalil, segala ulama-ulama bahari, ya nang membawaan wali-wali songo itu ya bawaan situ barataan. Nang kita di sini nih, ya di sini menatapnya. Dahulu di sana kayak itu juga, cuma dikuasai oleh bubuhan kerajaan sehingga dilarang. Kerajaannya ini beraliran wow tadi. Lalu kada boleh lagi membaca Yasin. Maula ya salli wa sallim daima. Dada lagi itu burdah itu sudah. Dahulu di Masjid Madinah ini Yasin Nuruddin banyak orang membacaan burdah. Di Masjid Madinah ini anu dibilang malam anu malam Senin, malam Jumat, ini buhan guru-guruan nih kena beburdahan di mana di kubah Rasulullah nih. Banyak ulama-ulama setelah dikuasai enam buhan waw tadi udah kuat lagi sudah. Nah, itulah nah pengarannya Syekh Saman Al-Madani, beliau membaca zikir, membaca Quran di situ, di mana di kubur Nabi itu, nah, di mana di bakke tadi. Nah, kemudian di antara karamat Tuhan Syekh Saman Al-Madani radhiyallahu anhu, karena beliau ini banyak benar ibadahnya, taat benar lawan Allah Subhanahu wa taala, lalu diberi Tuhan keistimewaan ngarannya karamat. Nah, karamat ini kan aku dipelajari. Oh, berdiam di dalam guha manakah sekalinya maka rahmat paling maka rumut. Nah, maka rahmat ini kebanyakan ibadah menunjukkan ibadahnya itu bujur lalu diberi Tuhan karamat. Di antaranya yaitu yang didapat oleh Syekhuna wa wasilatuna ilallah Al-Aribillah Al-Hajj Muhammad Akib Haji Muhammad Akib bin Haji Hasanuddin di dalam negeri Palembang. Kan ada murid saya saman di Palembang nina. Adalah Al-Fakir menanggung utang 1.060 ringgit Yazidin banyaknya. Dan adalah dan tiada ada satu jalan pun untuk melepaskan daripada utang Al-Fakir itu. 1.060 ringgit berapa katulah kada kawa tabayar. Kada ada jalan lagi Yazidin. Sehingga Yazidin Al-Fakir menanggung utang itu lebih dari 3 tahun sudah. Karena itu Al-Fakir tiada ada pikiran siang dan malam melainkan memikirkan utangnya itu. Nah, ini ngarannya bagus ngarannya nang berhutang berpikir ini nang berhutangin nang memikirkan babila bayarnya. Nang berhutang santai aja. Ya Allah, canggih ngarannya cangkal berhutang ngali ditanggih. Canggih cangkal berhutang ngali ditanggih. Nang berhutang nang berhutangi makam. Bila lalu di hadapan nang mau utangi nih, kenapa lalu nagi utang aja? Nang berutang, nang mau utangi nang supan lalu, nang berutang makam santai benar. Nah jadi jangan kayak itu, biar hutang nang ini Nabi di zaman Nabi, bila sekipayah nih lah, yang Allah di Madinah nih, bila ada sahabat datang meninggal nih, Nabi nampak takon keluarganya takon nih ada berutang lah, ada ayah Rasulullah sudah dibayarinya lah, belum, aja Nabi sembahyang anak. Wadah. Nabi kan nyembayangkan
sudah dibayari anu ada keluarganya bayar ya kah aja ada kompat kayak apa yo mun sawat nabi tuh kada hakun nyembayangkan tuh je nabi ayo sembayangan aku ada bukan kada boleh tetap aja sembayang cuma kada dapat doa nabi kalau nabi menyembayangkan tuh pian selamat sudah siapa aja nang mati bila nabi menyembayangkan pasti orang tuh selamat sudah. Nyala doa Rasulullah nih amin walaupun nabi kada mandoakan je nabi amin iya am sudah. Nah artinya saking beratnya itulah bab hutang nih. Bahkan ada waktu berperang fisabilillah ujian nabi kita siapa yang mati fisabilillah masuk surga? Siapa yang mati fisabilillah masuk surga? Jadi dia sahabat nang sambil makan kurma nih. Bujur ke Rasulullah, kecuali ada hutang ya nabi. Tiga kali nabi menyambat siapa nang fisabilillah nang mati nilah surga ya nabi. Lalu je sahabat pas menakuni bujuran kaya Rasulullah, bujur je nabi kecuali kada berhutang je nabi. Kenapa? Usahanya nang ketiga tu malaikat Jibril turun memadahkan kecuali je malaikat Jibril kada berhutang. Amun ada hutang kada jadi masuk surga. Kan berat kalau nang kaya itu nah. Bayari ha sudah ya Allah. Bayari nang itu kan mun ada berhutang juga jangan terlalu banyak. Bilanya banyak nang ini pian ya tapi kirakan. Nah, mun memikirkan bagus saja nang alin nang kada memikirkan. Nah tiga nih tiga tahun di sini tapi pikirkan gitu. Sehingga siang dan malam menangis terus. Lalu si berucap di hati nih. Jikalau Tuhan Saidese sama Al Madani itu benar-benar kutub nang mempunyai karamat yang besar, niscaya Allah akan melepaskan aku daripada hutangku ini di hati bersuara mun bujur-bujur saya sama wali kutub selesai hutangku ini sudah dengan berkat karamat sidinnya. Nah, imbah itu jemaka setelah itu belum sampai setahun dari perkataanku itu sudah dilepaskan oleh Allah daripada utangku itu berkat karamat Syekh Muhammad Salman Al-Madani. Artinya napa ya? Entah itu dibayari urang kah atau je urang nggih kada usah lagi dibayari lunas utang pian sudah. Intinya tuh lunas. Nah, itulah ngarannya karamat. Karamat wali-wali itu bisa aja napa ngarannya berbentuk nang kau manolongi lah di karamat tuh nya ada manfaat lawan orang nang meminta karamat tadi itu mudah-mudahan utangku lunas mudah anakku lulus ya tiba-tiba padahal nilai 5 an 6 kadang mendai lulus sekalinya gurunya nih pas mengantuk mengisi rapot tak tulis 9 ya kalau nah lulus sam sudah bahaya aku jaman-jaman akib kinanjar. Padahal mah aja ulun sabuting-buting kada kawa maisi nang bahasa Inggris tuh what's your name tuh orang jawab aku nyar. Ah sekalinya nilainya 9 bahasa Inggris sabuting-buting kada bisa rupanya gurunya misi rapot jam 10 malam nah anulis 6 tak tulis 9 tinggi ya nilainya kena mun lulus ya aku baca manakib kena aja itulah ngarannya karamat wali tadi itu ya Allah. Nah, jadi bagus saja kita nang kayak bertawasul lawan orang nang tinggi di hadapan Allah. Itu aja kan sudah. Dan kita baca manakib kita karamat Tuhan Saidi Sesama Al